Okay, sekarang kita nak review yang Twitter Gromek baru. Ini yang latest sekali kami buat. Ialah HL505. Kira banyak kelebihan dia dalam Twitter ni. Okay. Dia punya garis di sini. Dan juga di sini. Di sini ya. Okay, yang terbaru sekali ialah kita buat lubang di tengah. Maksud dia lubang di tengah ni, kita tak perlukan dua skru untuk ikat Twitter ni. Ini satu saja. Dan dia punya plastik pun sangat fleksibel. Jika skru masuk dalam, kita drill terlalu kuat, dia jarang akan pecah. Okay. Nah, ini dia tengah-tengah. So boleh letak di mana saja dengan menggunakan satu skru saja. So yang kedua, dia mempunyai sungkin hole lah. Ini di Twitter dia punya lubang lah. Dia punya lubang ni. Untuk skru dia masuk ke dalam. So kebanyakan ada banyak sarang burung ni, jika menggunakan skru yang biasa dia karat. Dia karat lah. Jika sarang burung tu berada pada kedudukan di sini, burung bersarang dekat dengan skru, so dia si karat ni, skru ni akan kena sarang burung tersebut. And then sarang tersebut akan menjadi akan lebih murah jika untuk dicuak. Jangan dekat dua lah. Berarti dekat sini. Tahan ni, tahan banting ni. Suara pun alhamdulillah bagus. Okay. So, yang pertama dia mempunyai garisan di sini supaya burung baru lah, especially burung yang couple baru, dia senang nak grab gap di sini ya. Dia punya kaki, sebab burung baru ni biasanya dia kaki tak kuat. Dan sebelah sini pun ada. Okay. Jika burung hinggap kat sini pun, jadi kita sudah mempunyai garisan di sini juga. Okay. Tengah lubang dengan lubang untuk masuk skru dia ke dalam sikit. Dan tu yang version yang wire, kita menggunakan wire yang sangat bagus lah. Kita tinted. Tinted Cooper ni, dia lebih daripada Cooper biasa. Dia 100% Cooper. Cooper dia tembaga yang nampak dia kuning lah. Tapi yang ini tinted ni, tin Cooper ni, kita sudah salut. Dia putih. Jadi aliran frekuensi atau aliran audio yang dikeluarkan oleh amplifier terhadap Twitter ni lebih elok, lebih bagus. Dan dia anti karat ya. Anti karat, corrosion, tahan banyak cuaca. So ini yang putih. Ini biasanya yang untuk ke Twitter kita menggunakan size 23. Size 23. Lepas tu yang untuk main wire, kita suggest untuk customer gunakan size yang 30. Kadang-kadang satu Twitter ni kita ada buat 4 lah, 4-way. So senang lah, kita boleh ikat satu kali daripada main wire yang size 30 dengan ke wire yang ke Twitter ni. Dia lebih kecil, lebih kecil tak ada masalah sebab main wire sebesar. Okay. Ini panjang dia 7 hingga 8 lah, hingga 8 cm. So ini lebih elok untuk Twitter, untuk Twitter inap. Menggunakan tinted lah, tinted wire lebih tahan sebab cuaca dalam rumah burung sangat ekstrim lah. Kadang-kadang sejuk, panas, humidity. So wire very important. So jangan, kita pun mana yang kita pun solder sangat bagus ini, ini kuat. Kita nak mengelakkan daripada touching short circuit between minus and plus lah. Ini yang bahaya ni. Jika ada short circuit, dia akan merosakkan Twitter dan juga amplifier pun akan cepat panas kemudian rosak. So dia punya jangka hayat jadi sangat-sangat cepat untuk rosak. Okay. Ini dia, itu dia. Harga dia pun harga yang sangat berbaloi ya. Tidak mahal sangat. Setiap 2 tahun boleh buat pergantian lah kalau nak elok. Okay. Brand Gromek. Kita juga menggunakan ini MST 6040. Diameter 0.8 mm. Ini sangat bagus ya. Ini bukan yang murah, ini yang mahal, yang berkualiti.
Dan untuk ini kita menggunakan post kit made in Taiwan, tining, soldering and tining. So kita menggunakan brand post kit yang sudah terkena bagus. Biasanya ada kuning, so ini putih. Jadi soldering yang dihasilkan ini akan lebih bagus, lebih ketat, karena kedua-dua menggunakan barang yang baik. Okay, sini. Okay, one more time. So ini memudahkan burung untuk grab. Ini kita mempunyai garis yang pertama. Yang kedua kita menggunakan, kita sudah jadikan ini menjadi 3 lubang untuk menjimatkan skru. So jika nak letak, nak ikat pada papan siri, hanya gunakan satu skru saja sudah cukup ketat. And then kita mempunyai lubang skru yang ke dalam sikit, yang ke dalam dia skru ni akan ke dalam, jadi tak terkena dengan sarang burung. Jadi boleh menggunakan skru yang biasa lah, tak perlu stainless steel, kerana stainless steel mahal kan. Tapi lebih elok gunakan stainless steel lah kalau ada, kalau ada budget. So kebanyakan mereka ni menggunakan skru yang biasa, so lama-lama dia akan karat. Mungkin sarang burung tersebut, dia punya saliva tu agak kuat, jadi kadang-kadang besi yang dia kebetulan dekat pada sarang burung, dia akan cepat karat. So, yang tengah pun sama, you know. Okay, ini brand Gromek, latest.